Pemirsa, setelah dibuka untuk umum pada Jumat 7 Juni, keberadaan flyover Skip Ujung tuai respon positif dari warga lantaran dapat mengurai kemacetan yang biasa terjadi. Flyover Skip Ujung yang dibuka pada Jumat 7 Juni yang lalu untuk mengurai kemacetan di sekitar Jalan R. Sukamto dan Jalan Basuki Rahmat mendapat respon positif dari warga, terutama para pengendara. Herwin, salah satu pengendara, mengatakan setelah flyover dibuka, jalan yang mengarah ke Skip saat ini sudah lancar, tetapi ketika mengarah ke Jalan R. Sukamto, tepatnya di depan PT Semol, kembali terjadi kemacetan yang disebabkan oleh kendaraan yang ingin masuk ke dalam mal tersebut. Selain itu, kemacetan juga disebabkan oleh banyaknya kendaraan yang parkir dan para pedagang yang berada di bahu Jalan R. Sukamto. Tanggapannya, Pak? Tanggapannya arah ke Skip, alhamdulillah lancar jalannya. Pas pintu arah ke PTC ini macet, arah pintu mobil masuk keluar. PTC? Iya. Terus banyak juga yang parkir ini orang juara. Pengendara lainnya, Ropik, mengatakan dibukanya flyover ini dirasa bermanfaat bagi pengendara, terutama untuk kawasan Jalan Angkatan 66 dan Jalan R. Sukamto. Kendati demikian, adanya kendaraan yang terparkir di bahu jalan sering menyebabkan kemacetan. Dengan tanggapan dibuka ini, ya mungkin bermanfaat lah untuk sekitar wilayah dari Angkatan 66 sampai ke PTC ini lumayan. Mungkin kalau untuk aturan jalan ini mungkin terkendala batu-batu ini lah. Ya, oleh karena mungkin banyak driver juga kan, salah satunya termasuk gokar mungkin kan berhalangan kan. Selebihnya mungkin lebih lancar. Ilham Wahyudi, PAL TV.